Hai hai hai, assalamualaikum. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kembali lagi di channel Trijaya 03. Kali ini kita akan melihat proses pembuatan motor BMX. Jadi motor dibuat menjadi model sepeda BMX. Ini basic motor Yamaha Jupiter Z. Oke, ini pembuatan di video part 1. Nanti kita akan ikuti part 2 dan part 3 sampai jadi ya, guys. Oke, kita simak saja videonya. Sebelum lanjut nonton videonya full, jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena like dan komen subscribe Anda sangat membantu untuk channel saya lebih berkembang lagi. Oke, ini mesinnya teman-teman, mesin Yamaha Jupiter Z. Ini selain untuk rangka, nanti juga rencananya akan dimanfaatkan untuk tangki bahan bakar. Jadi tangki bahan bakarnya direncanakan nanti melalui pipa ini, pipa rangka yang melintang dan tegak lurus. Jadi proses pengelasannya sedetail mungkin, sebagus mungkin, serapi mungkin, agar nanti bahan bakar atau bensinnya tidak rembes atau bocor. Ini menggunakan las listrik saja, bukan dibantu dengan las target atau argon atau yang lain ya. Ini hanya mengandalkan las listrik saja. Oke, shockbreaker belakang sudah mulai terpasang, sudah mulai terlihat bentuknya. Ya, mirip BMX, hanya saja nanti digendongkan mesin Yamaha Jupiter. Stangnya juga dari sepeda BMX. Rangka bawahnya masih ori bawaan Jupiter Z. Nih, arm belakang juga di custom belakangnya. Kita nantikan jadinya seperti apa nanti ya. Ini sudah mulai pemasangan rem depan, selang remnya diganti. Oke teman-teman, ini hasil sementara pengerjaan pembuatan motor model BMX basic Yamaha Jupiter Z. Kita nantikan hasilnya seperti apa. Kita akan buat kontennya di video part 2, part 3, dan test drive. Oke, saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Trijaya.